Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini lah. Hari ini saya nak cerita tentang benda perang lah. Kerana musim kedua ni memang serangan benda perang ni memang serius lah. Kalau ikut tu benda perang ni, kalau kita kawal dia awal ni, kita nak besar lah. Sebelum tu saya kenal diri saya. Saya Mas Nabi Ahmad lah, tugas di Madaga 3 Penang. Pertama kali, kita untuk benda perang ni, kita perlu kenal dia, kenal benda perang ni, baru senang kita nak kawal dia tu, Kita perlu tahu tanda-tanda awal serangan tu. Macam mana tanda-tanda awal yang benda perang tu yang boleh mengundang padi kita, hupa burn yang terbakar lah. Kemudian yang kedua ni, kita perlu tahu kitaran hidup benda perang tu. Bila kita tahu kitaran hidup dah, baru kita boleh putuskan rangkaian. Di mana kita boleh putuskan rangkaian dia punya ni, rangkaian pembiakan dia tu. Kemudian ketiga ni, kita perlu, setelah kita tahu kenal benda perang ni, kita kena tahu racun-racun yang boleh kawal dia. Kita kenal benda-benda perang, kemudian kita tahu, baru kita kena tahu racun apa yang sesuai yang boleh mengawal benda perang ni. Okey. Untuk serangan benda perang, untuk kesan awal tu, kita boleh tengok dari awal ni. Memang tak susah, kita boleh kenal. Cara pertama, kita boleh tengok dalam video ni lah. Tengok kan, kalau kata tanda bom, padi kita akan jadi kuning macam ni. Kuning pulau ni, lepas tu. Okey, kalau tengok tanda yang pertama ni, padi tu kita tengok kuning. Walaupun selepas berbaja 3 ke 4 hari, dia masih kuning bertumpuk-tumpuk. Dia dah spot lah. Di kawasan kuning tu, kalau ada hal terbit, dia lambat terbit. Maknanya kawasan tu, berkemungkinan dia, benda perang dah tinggi populasi dia. Kita tengok. Ambil satu kayu. Tengok. Lolok ni kan. Kita kodek dia. Kodek ni. Okey, tuan-tuan boleh buat macam ni lah. Nak tengok sama ada banyak tak banyak benda perang tu. Kalau dia ada, dia akan jatuh atas muka ayam. Dia rupa dia macam mana tau. Macam keluar momok. Putih-putih tu. Nampak tak? Kodek-kodek tu, kita tengok. Kalau ada bom, dia akan tengok lala ayam tu. Dia akan jatuh. Nampak tak tu? Nampak. Berkepin tu. Oh. Debu putih-putih ni tanam bom ni. Kulit dia bekas kulit menyalin dan anak-anak dia halus tu. Putih-putih nampak. Kalau macam ni, kalau tak semok dia boleh meletup. Okey. Okey, mudah ya. Mudah. Okey, baik. Tuan-tuan boleh tengok lah tu, tanda-tanda tu cara lah nak tengok dia punya kehadiran benda perang tu. Ok, ni contoh kata dia kuning tu, macam mana? Kuning macam ni kan, di hujung daun tu kuning separuh. Dia kata bukan kuning kering lah, dia kuning separuh. Walaupun selepas kita baca 4 ke 5 hari macam tu, dia masih keadaan macam tu. Dia kuning ni pasal apa tau? Pasal pokok padi kita, bila dia serap baja, baja tu tak boleh pokok tu pakai. Dia akan benda yang diproses tu dihisap oleh benda perang. Lepas tu padi tu dia kuning, maknanya benda makan yang diproses tu dapat kat benda perang, ni kalau kita ketuk macam ni kita akan nampak macam ni. Debu-debu putih ni macam kelomok ni adalah kesan nifar, benda perang yang halus tu, dan kulit dia menyalin, bekas kulit dia menyalin lah tanda tu. Kalau dia teruk dia macam ni, dia dah mula kering dah ni. Maknanya dia tak boleh tampung lagi kesan serangan tu. Kesan dia benda perang tu hisap lah. Dia dah tampung lah terlampau banyak. Pokok tu akan kering. Ni peringkat ni dia dah macam besar ni, dia dah boleh mula membiak balik dah. Lebih kurang 20 hari daripada dia menetas, dia boleh membiak balik dah.
Lepas tu dia cepat. Oh ni, kita tak mau bagi jadi macam ni lah. Kalau kata kita tak buat kawalan selepas kita check tadi, kita nampak debu putih tu dalam masa 20 hari atau sebulan, dia akan jadi macam ni. Kalau kita tak buat kawalan dari awal lah. Nah, kita dah nampak kita tanam macam tu, kita tak buat kawalan, menggunakan racun yang serap, kita akan jadi macam ni. Kebanyakan peladang yang kurang buat semburan ataupun dia buat semburan, dia cuma pakai racun jenis sentuh saja. No? Dia sentuh je, dia akan jadi macam ni lah. Ni adalah kitaran hidup dia. Kalau kita tengok kat sini, daripada dia menetas ni, masa dia dewasa lebih kurang 15 hari. No? Bila dia jadi dewasa ni, dia boleh bertelur balik lah. No? Dalam masa 25 hari macam tu, dia dah jadi generasi kedua. Kalau kata hak ni generasi pertama, kalau kita buat kawalan, dia akan jadi generasi kedua. Maknanya kalau kata ada 10,000 ekor peringkat awal tu, peringkat kedua dia akan jadi 9 juta ekor. No? Pada awal tu dia mai jadi, dia mai ada 10,000, kalau tak buat kawalan dia akan jadi 9 juta selepas 20 hari. No? Ini memang cukup bahaya lah. No? Tambahan pula musim kedua ni, taburan hujan kurang, maknanya dari segi keadaan tu memang sesuai untuk memberikan benda pirang. No? Kemudian yang cepat terbakar ni bukan apa, musim kedua ni pokok ni dia akan produce makanan dengan banyak, dengan cepat lah. Maknanya dia akan makan baja tu, dia akan habis cepat. Maknanya dengan kehadiran benda pirang yang banyak ni, dia akan hisap tu dengan banyak lagi. Maknanya kehilangan nutrien tu di pokok tu, dia akan lebih lagi lah. No? Kerana pokok tu dia guna nutrien banyak di musim yang kedua ni. Tambahan pula kena hisap tu, hisap dengan benda pirang, pasal tu dia cepat kering di musim kedua ni lah. Dia masalah ni bila dia serius, maknanya kita buat lambat buat kawalan, dia akan serius lah. No? Serta kita tak guna racun sistemik langsung, no? Dia akan menghadapi masalah ni. No? Okey, kalau boleh kita buat semburan berjadual lah, ada calendar spray. No? Semburan pertama ni umur antara 18 ke 25 hari. Ni semburan kedua 30-35 hari. Kemudian semula yang ketiga 40 hingga 45 hari. No? Kemudian semula yang ke 4 60 hingga 65 hari. Dan semula yang kelima 80-85 hari. No? Tapi kalau ikutkan, kita jangan skip. Yang paling penting sekali masa ni umur semburan, tiga semburan ni lah. No, yang ni kalau tuan-tuan tak boleh elak langsung ni. No? Macam-macam macam ni kena semuk betul-betul lah. Kalau ni tak boleh skip langsung. No? Umur ni paling ketika. No? Ni dia kadar pembiakan dia. Kita tengok. Daripada sepasang tadi, dalam masa 27 hari, dia akan jadi 300 ekor. Kalau kata tak mati 300 ekor ni, dia akan jadi berapa? 45,000 ekor lagi, mana peringkat yang kedua nanti. Kalau kata 10 awal tu 10,000, dia akan jadi 9 juta. No? 9 juta tak kawal pula, kali pula dengan 300. Cuba bayangkan, berbilion kes tu yang dia boleh terbakar tu. No? Okey, dia dah racun yang kita boleh nak mengawal serta mencegah dari peringkat awal ni. No? Antaranya yang pertama ni, racun jadi jenis dari bahan aktif dia friponin. No? Contoh dia, regen. Regen ni memang dah lama dalam pasaran. Eh. Kemudian dia ada racun generik ya, daripada regen ni. Calcid, Meflex, regen dan banyak lagi brand-brand lah dalam pasaran tu. Dia main priority dia 5%. No? Huh? Kemudian Vitaco. No? Vitaco ni pun dia racun jenis serap dia. Dia boleh mengawal serangga jenis mengisat dan mengunyah lah.
Dan kemudian volume. Volume adalah sama dengan bercakur tapi dia main dalam bentuk formasi SC, dalam bentuk ayak lah, cecair. Yang ni dalam bentuk WG, you know, rubber granule. Kemudian Lancenta. Lancenta dia ada bahan rigid tadi, dia kahwin dengan confidor siap lah. Hak ni boleh berkawan dengan benda perang pekat awal lah. Kemudian racun kabusul. Kabusul ni adalah bahan kabusuran ni. Kemudian lexidite ni, tipe atuh ni, hak ni pun boleh kawan benda perang. Kemudian racun padan, bahan ketuk ada kurat, hak ni pun banyak di pasaran, no? Macam-macam cap ada, no? Tuan-tuan boleh tengok lah, kadar saya dah bagilah dengan umuk padi tu, tuan-tuan nak pakai berapa ml, no? Tuan-tuan boleh campur bersama dengan racun kulat, no? Okey, kalau kata peringkat hukuman, benda yang boleh membetikan, boleh kawal peringkat ni, tuan-tuan boleh guna ni lah. Antaranya plenum, akes, gas, metro, farmetro, trozi ni, ini adalah racun yang sama bahan, no? Bahan dia perpetuzin. Dia boleh kawal serangga jenis mengisap dengan baik lah. Dia ikut dalam pasaran sekat lon, no? Kerana dia boleh menumpuhkan sistem pemakanan benda perang, no? Racun yang jenis ni lah. Dia satu bahan saja ni. Ni kadar dia untuk gunaan untuk solo, no? 1 gram. Kemudian yang akhir ni Pexilon. Pexilon ni adalah keluaran baru racun dalam pasaran. Ini pun berkesan digunakan untuk di peringkat Hopperburn, no? Kadar penggunaan 70 ml untuk sorong. Ini adalah kadar yang disyorkan lah, no? Untuk 70 ml untuk sorong, no? Kalau kita buat dengan orang, kita bagilah dengan kadar kita duk, biasa duk buat power pump, no? Okey. Akhir kata, benda ni kita mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Sekian, terima kasih. Saya harap benda ni boleh membantu tuan-tuan lah. Dan rakan-rakan tuan-tuan, kalau kita benda ni boleh membantu tuan-tuan, tuan-tuan boleh share lah benda ni untuk rakan tuan-tuan, rakan-rakan beri kawan yang dah buat benda tu lah, supaya kita boleh bersama-sama bantu kawan-kawan kita daripada masalah overburn ni atau kat bom ni lah, no? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.